habis dah tu kawan-kawan cendol dia. Ha, sekarang kita balik rumah. Kita minum cendol. Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan, Cik Nak nak pergi cari cendol. Tempat Cik Nak ni 2 hari panas sangat. Jadi ada satu tempat ni cendol dia memang terbaik. Baru-baru ini dia. Kawan Cik Nak kalau pergi Terengganu, Cik Nak ajak pergi beli cendol kat situ. Jadi jom ikuti Cik Nak cari cendol. Arak-arak cendol tu masih ada kawan-kawan. Dia cendol tu dia jualan dekat Selekoh, dekat Pasar Payang tu. Arak-arak masih dia jualan. Hari ini memang panas tempat Cik Nak ni. Jadi Cik Nak terasa nak makan cendol. Yalah, Amin suka yang puluk. Cik Nak ni baru keluar dari rumah ni, jalan besar. Takut jalan jam je. Orang balik kerja. Ajak. Besok kita lusa. Ha, tengok ni. Besok hari ni baru lusa. Orang balik kerja. Wah. Hari apa hari ni? Esok Rabu, kami Jumaat balik kot. Lusa cendol. Ha? Malam Jumaat kot. Tapi kan baru pergi kerja. Tak mencari pasal ni. Yalah, habis baru pergi hari ni. Besok dah hari ni. Kena habiskan kerja dia, baru dia balik lah. Tak habis kerja dia. Kerja dia ada berapa? Dia ada ada 4 site yang kena siapkan kan, kena banjir tu, Selkom tu kena buat, jadi kena tak siap, tak boleh balik lah. Tapi kena pergi Kuantan ke Maman gitu, baru dia balik Terengganu. Okay. Tengok kan, ni orang berhenti beli keropok. Ni kawasan orang beli keropok. Buka ni keropok losong KML ni, tutup. Oh, ada pasar itulah. Pasar malam. Pasar malam nanti. Oh, ada pasar malam. Ada pasar malam lah. Kita pergi malamnya boleh tak? Okay, ni Cik Nak ada dekat sebelah hotel Belda. Masuk je, lalu depan Hotel Sri Malaysia. Syuk. Jadi dekat sana ada tu. Kita lalu Taman Warisan tu, Kampung Cina tu lah kawan-kawan. Ada banyak. Banyak. Ni Hotel Sri Malaysia. Janganlah. Ush. Tu jadi ikut jalan ni kita lalu. Pulau Warisan River Cruise ni kan. Dia berat sikit. Ah, iPhone baru mau berat sikit. Tutup lah. Spiderman tak ada dekat sini. Sebab kita nampak cinta dia orang.
duduk cari apa tu, mancing. Tengok, ni dekat Pasar Payang ni kawan-kawan. Petang pukul 5, orang ramai lagi ni. Ni orang luar semua. Peti-peti. Mana kita Pak Haji? Tu kita Pak Haji dua. Pak Haji dua! Pak Haji. Mama nampak kita Pak Haji dua. Pak Haji lagi. Iyalah, Pak Haji ke Pak Acung ke dia. Pak Haji! Apa? Pak Haji lah. Kalau sama lah lagi. Sudah lah. Dekat lalu tengah. Tutup ke? Lama. Bukan jalan dia tu. Kak Asa buka sini je. Oh, panas. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi lah. Ada tak? Oh, ada tu. Alhamdulillah. Itu buka lah. Ada? Tak apalah seadanya. Adik nak berapa? Nak dua. Dua. Bagi dia dua dululah tak apa. Bagi dia dulu-dua. Dia ngidang. Oh. Kita tak ngidang tak apa. Lepas tu bagi tu bagi saya. Okey. Habis dah tu kawan-kawan cendol dia. Ha, sekarang kita balik rumah. Kita minum cendol. Air kelapa. Ramai cik nak beli 7 kawan-kawan. Cik nak beli 6 dia bagi 7. Hello. Dia ingat tokek dia tanya. Cik nak duduk mana? Duduk losong. Tokek kepuk ke? Bukan tokek kepuk. Dia duduk situ macam mana kita nak lalu. Dia ni. Cendol tu memang di hari-hari dekat Selekoh sini depan berdepan dengan pajak gadai sini kawan-kawan. Di Selekoh pasar besok, Pasar Payang yang lama. Orang kena gitu kok tak dia tak gerak-gerak. Ya Allah. Pih gitu. Langsung ni mata dia tu. Pak Haji.
J. J P J. Kampung Cina. Petang-petang macam ni lah kawan-kawan dekat kampung Cina ni. Beli cendol 7 tadi. Cik nak nak bagi ke sepupu cik nak 2. Jadi kita orang dapat 5. Macam itulah. Cendol ni memang cik nak suka, famous. Dia punya air gula dia, kelapa dia memang lemak berkrim macam cendol. Cendol double Indonesia. Tu yang cik nak suka. Dulu pernah cik nak bawa kawan cik nak tu Malaysia, dia datang Malaysia beli cik nak ajak beli ni, beli cendol ni. Dia kata memang dia sedapnya makan tempat panas-panas tu. Memang terbaik lah cendol dia. Panas-panas ni nak cendol, demam. Ni demam tak payah makan. Depan ni masih mana ada? Ada orang demam. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai rumah sekarang nak minum cendol dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lemak dia rasa. Kawan-kawan kalau pergi Terengganu jangan lupa beli cendol dekat Pasar Payang kawan-kawan. Bukan, dia dekat Pasar Payang lama, tempat dia selekoh sikit tu. Memang cendol dia famous. Seperti cendol orang Indonesia. Secawan ni RM3 harga dia. Okeylah kawan-kawan. Sampai di sini dulu vlog Cik Nak hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.